Kampung Hap. Aduh, dari mana sih lu? Ini Tetlas Hap. Kelurahan mana? Belum Tetlas Hap. Oh gitu. Nyel Hap. Nah, iya. Ya, ini Tetlas Hap. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kita datangkan langsung Faris dari Thailand. Ya, bukan. Nah, ya. Perkenalkan ya, teman kita ini. Emang agak stres sih. Lap. Oke, jadi ada apa nih Mas di depan kita nih? Ada apa ya? Hostnya yang ada apa tuh yang harus bertanya tuh kita sebenarnya. Iya ya. Kenapa teman-teman kepengen diadu aerox sama pecek baru gitu loh? Why? Kayaknya cuma pengen tahu doang deh. Gak berada beli kan pasti ini. Pasti gua pengen tahu doang. Kita dikerjain. Karena secara konsep tuh, aduh, secara konsep nabrak banget gitu loh. Elegan gitu kan. Matic Cruiser buat jalan ya, jauh gitu ya. Ini sporty. Bener. Anak-anak San Mori. Abang jago gitu kan. Wuh. Aduh. Yang ban depannya pada awet. Kok awet? Jarang napak aspal. Weh, gini-gini mulai. Enggak, dilepas aja kan. Lepas ya. Yeah. Jadi gitu teman-teman. Jadi sesuai request kemarin teman-teman di kolom komentar ya, banyak yang minta, aerox diadu dong sama pecah 160. Ya udah kita bikinin deh ya. Tapi pun secara konsep sebenarnya jauh banget. Enggak ketemu ya? Segi harga pun enggak ketemu. Enggak ketemu, iya bener. Ini varian paling mahal. 29 sekian. 29. Yang ini paling ketemunya yang paling murah malah ya, mepetnya. 30 itu juga. Yang paling mahal ini 33 juta. Jauh gapnya, betul. Luar biasa ya. Tapi dengan gap seperti itu, kira-kira pembedanya apa aja ya Mas ya? Sebenarnya kalau menurut saya sih aerox ini worth it loh secara harga. Bener. Karena dapat mesinnya VVI, 155cc, terus ada Y-Connect, ABS, depan satu channel. Sama kan Honda juga satu channel depan doang. Sama. Kan? Kayak power outlet, bagasi gede, apa semua dapat kan. Powerful, sporty, oke banget lah. Dia banget lah pokoknya lah. Konsep racing-nya tuh bedanya banget. Hampir 4 jutaan. Tapi emang sih kalau kurangnya kurang cakram. Itu tromol. ABS satu channel tapi belakangnya cakram. Iya, kalau si satu channel belakangnya Trombol. Terus apa lagi ya? Oh, terus, ini nggak ada tension control. Oh, belum ketemu dia. Di NMAX adanya. Iya. Di NMAX ada. Yang lain sama control. Ya, kayak ending stop system, stop start system ada kan. Negatif. Smart motor generator. Display. Iya, negatif display. Lampunya belum LED full. Oh iya. Lampu senya masih pakai bohlam ya. Betul. Ya, kalau secara fitur sama harga kira-kira segitulah ya. Masih worth it lah ya. Masih worth it masih dengan worth it. Gap segitu, ya jangan muluk-muluk dibandingin langsung iya dengan sih, inilah. Jelas kalau ini mungkin fiturnya sedikit lebih sedikit. Sedikit gimana? Ya, iya. Dikurangi ya, dia dikurangi. Oke, itu secara konsep. Ya. Kita tahu sih, yang kalian mau cari tahu ini kan pasti sebenarnya ada di performa kan. Ya habis kalau riding position udah jelas-jelas banget udah pasti beda gitu kan. Iya. Kaki, nyaman ya kesini. Selonjoran kakinya, stangnya tinggi. Ini kakinya nggak bisa selonjoran dan stangnya rendah. Rendah ya, lebih sporty lah. Ini kayak mirip naik R15 tapi versi matic. Versi matic. Males pakai motor fairing, nunduk tapi gayanya mau sporty. Males ngoper gigi ya. Ngoper gigi. Iya. Terus langsung aja berarti kita nih. Performa. Iya. Oke, kalau secara mesin teman-teman, aerox ini mesinnya sama kayak New NMAX ya. Betul. Jadi ternyata ya kelundungan gitu pindahin ke sana tapi ada fine tuningnya lah, ada sedikit berbeda mappingnya itu terutama dan ya CVT-nya lah ya seperti itu. Disesuaikan sama karakternya yang sporty gitu kan. Betul. Iya, sporty itu belum tentu kencang loh teman-teman. Belum nanti. Kalian ya nanti iya bisa aja tertipu dengan gentakan-hentakan responsifnya ya. Iya. Nah kemarin itu sempat dyno on wheel ya Riz ya. Yoi. Dyno on wheel ternyata hasilnya mirip-mirip sama klaim powernya si aerox yang dipublish oleh Yamaha. Jadi ternyata aerox ini emang sedikit lebih besar power dan torsinya ketimbang si NMAX. Ternyata lebih gede. Sedikit lebih besar ya tentunya karena tadi ya ada perubahan di mapping engine-nya ya. Betul. Tapi kalau dibandingin sama PCX tetap lebih gede. Jadi besar dan, emang nih Matic. Serapannya? Tadi powernya. Iya. Jadi si aerox tengah-tengah lah antara PCX, aerox baru si NMAX ya. Betul. Itu kalau di atas kertas, di atas dyno juga gitu kan. Tapi kan aktualnya belum tentu. Aktualnya ya. Bobotnya? Bobotnya lebih ringan loh. Lah iya. Jadi power to weight ratio-nya paling ringan nih dari bandingin sama NMAX sama PCX. Di kelasnya paling iya. Oke. Dia ini berat isinya aja 126 kg. Itu belum diisi jas hujan ya? Belum. Lemari. Sembako apa bukan? Kalau isi tuh maksudnya isi ya, bensin, oli, minyak cairan gitu ya. Kan. Nah, kalau si siapa namanya nih? PCX, All New PCX ini berat kosongnya 132. Artinya kosong. Kalau tambah macam-macam kan berarti harus nambah lebih gede lagi kan? Lebih besar ketimbang
NMAX dan PCX. Jadi ini walaupun mungkin secara power di bawah itu, cuma power to weight ratio ini lebih unggul. Lebih unggul. Lebih lajunya, iya, lebih oke harusnya. Kecuali ya, yang naik gendut gitu kan. Oh. Nggak ngaruh jadinya. Nggak jadi kencang juga kan. Iya, iya. Itu teman-teman. Nah itu data di atas kertas ya. Waktu aktualnya gimana, Riz? Ternyata cukup mengejutkan, guys. Hah? Terkejut? Cukup mengejutkan, guys. Apa tuh? Lagi dong. Hah? Lagi? Karena tadi ngomongin power to weight ratio, jadi kita pakai test radernya yang bobotnya mirip-mirip ya? Iya, sama-sama 60 kiloan lah. Biar nggak timpang ya? Iya, betul. Hasilnya? Hasilnya? Mm-hmm. Ternyata emang si Aerox ini... Apa tuh? Gesit! Gesit, nyeluntul di bawahnya ya? Mantap. Jadi mungkin itu yang bikin feeling motor ini lebih racing gitu. Jadi gertakan-gertakan awal, buka-bukaan gas awal tuh... Mut! Langsung gitu, kenceng. Jadi kalau lagi di lampu merah gitu kan, yoi, begitu hijau langsung push. Kabur dia. Kabur. Jelas. Uh-uh. Kayak pelari sprinter. Ya, kayak iya, pelari sprinter. Bener teman-teman, ini pelari sprinter nih karakternya. Tapi... Tapi guys, ternyata... Aduh, jadi masuk begitu, ke 100 km per jam. Iya, 80-an ya, udah mulai kekejar gitu kan. Dan begitu nyampe 100 ternyata naiknya pelan banget ya, naik speedometernya ya. Sampai ke tosku itu rasanya lama banget. Beda sama si PCX. Kalau PCX ini di tengahnya ada kosong, tapi 80 ke atas, muncur ya. Makanya kalau kalian lihat, teman-teman lihat sendiri ya, kita beberapa kali melakukan percobaan, ternyata ya itu tadi, setelah hampir 100 km per jam, gampang banget bunting si Aerox. Mungkin power bandnya udah habis, Mas. Jadi difokusin di 0 sampai 80 lagi. Kuatnya di putaran itu, habis itu udah tinggal gerungnya aja, melinting aja. Jadi kalau kemarin ngobrol sama teman-teman di Yamaha, kok bisa ya karakternya beda banget itu sama si NMAX gitu kan? Padahal basicnya hampir mirip. Basicnya sama, ternyata emang ada perbedaan sama NMAX tuh di ECU, di mapping ECU-nya sama juga di... Rasio juga pasti beda nih. Iya, CVT rasionya ternyata beda. Pasti sih ya. Jadi ini ya, mengagetkan ya. Mengagetkan. Tiba-tiba muncul ya. Muncul. Dan kalau misalnya diadu sama NMAX pun pasti akan mirip-mirip sih. Dia akan digunting di... Atasnya juga pasti kan. Dan kalau bisa teman-teman punya Aerox pengen bisa sekenceng NMAX atasnya, ya mau nggak mau mesti dioprek ya. Oprek lah, paling gampang mainin CVT aja udah. Kira-kira itu sih teman-teman kalau performanya ya ternyata ya. Terus Mas, apa? Ngomongin konsumsi bahan bakar ya. Oh iya, lupa ya? Belum tadi. Aduh. Mungkin karena ini... Kenapa? Di putaran bawahnya tuh enak ya, istilahnya kayak enak nih gas dikit. Akhirnya tangan tuh jadi sering... ngocok gas. Gatel ya? Gatel. Iya, makanya kursi bahan bakarnya tidak saya hemat PCX. Tapi tipis banget sih teman-teman tipis bedanya ya. Ini 39,8, yang itu 42. Tipis sih. Iya, itu cara berkendaranya agak ngaco ya. Jadi maksudnya kalau lagi kosong ya gas, kalau lagi pelan ya ikut macet-macetan. Jadi nggak yang kita setting jalan pelan-pelan. Nggak dibikin irit-irit gitu. Nggak gaspol-gaspol banget jadi gitu. Jadi kalau kalian lebih kalem bawahnya pasti bisa lebih hemat. Betul. Dan saya yakin juga kalau kalian bawanya kalem, kayak Aerox, NMAX juga bisa... Jangan-jangan bisa nyamain itu. Ya. Dan si PCX bisa lebih dari 42. Bisa lebih, benar banget sih. Bisa 45, 46 gitu kan. Iya. Oke, itu teman-teman, kira-kira itu review singkat kita memenuhi keinginan kalian. Kayak apa sih Aerox sama NMAX kalau diadu bareng? Performanya seperti apa, kayak apa bedanya? Ternyata, ini ya, udah jelas ya faktanya kayak gini ya. Cukup mencengangkan guys. Mencengangkan. Oke deh teman-teman, kira-kira itu. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV. Nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_TV. Tonton juga Motor Second, channel baru kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih orang Thailand, terima kasih. Hap, hap. Ya. Hap, 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 hap. Hap, hap, hap sih.